Puzzle Cube, hari ini saya akan membuktikan sebuah game baru yang gak sengaja saya temukan pada saat saya nonton iklan, guys. Dan iya, benar sekali. Dan ternyata menu penarikan di game ini lumayan worth it, guys. Dan hari ini saya akan membuktikan dengan melakukan penarikan sebanyak 9 kali, guys. Jadi buat kalian yang nonton, jangan kalian skip videonya agar kalian tidak terlewat bagaimana cara melakukan penarikannya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Puzzle Cube. Ini adalah game yang baru banget dan saya nggak sengaja nemuin pada saat saya grinding ball winner kemarin. Saya lihat iklannya dan saya coba, ternyata cukup seru, guys. Kita akan klik tombol play aja. Kita akan lihat, saya sudah sampai level 8 dan kalian lihat di atas ini ada 19,04k gold coin yang sudah saya kumpulkan, dan kita akan klik. Nah, ini dia, guys. Ini adalah menu penarikan yang cukup menarik dan worth it. Ada di game seperti Easy Bridge dan lain-lain, guys. Seperti ini. Nah, ini dia, guys. Hadiah pendatang baru RP50, kemudian 5x25, guys. Dan 3x50. Kita lihat syaratnya, apakah ada syarat khusus. Kita harus check in, guys. Kita akan lihat apakah ada syarat khusus untuk penarikan-penarikannya. Kita akan klik yang RP25. Masuk selama 1 hari, berarti check in dulu 1 hari. Kemudian RP50 masih 1 hari, guys. Kemudian yang 5000 masih 1 hari juga, guys. Dan yang 5000 kedua harus login selama 2 hari. Oke. Yang 15000 berapa? 3 hari. Dan yang paling tinggi berapa? 5 juta, guys. Harus masuk 15 hari. Sepertinya saya akan coba tarik dulu yang pengguna harian baru, guys. Lumayan, kita akan kas keluar dulu. What? Kenapa? Oh iya, guys, saya belum check in. Oke, kita akan kas keluar dulu. Kita akan kas keluar. Di sini, guys. Langsung muncul menu akun dana, guys. Langsung aja kita akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke, guys, saya udah masukkan akun dana saya dan ini penarikan pertama gratisan RP50. Kita akan tarik aja. Di sini tulisannya menyimpan, guys. Kita akan menyimpan. 1, 2. Aplikasi penarikan berhasil dan kita akan klik tentu dulu. Kemudian kita harus check in dulu, kita akan masuk. Oke, kita akan close. Dan kita sudah berhasil check in, berarti kita coba tarik lagi yang 5 kali tersisa ini, guys. RP25x5. Oke, kita akan klik. Kita akan kas keluar. Oke, penarikan kedua berhasil. Kita akan tentu dulu. Kita tarik lagi, masih 4, guys. Masih 4. Kita tarik lagi. Penarikan ketiga berhasil. Penarikan keempat berhasil. Penarikan kelima berhasil. Penarikan keenam berhasil. Dan what, kudon, guys. Ternyata yang RP25 ini bisa kita tarik lagi. Apakah seperti itu? Jadi buat kalian yang sudah bermain game ini, tulis di kolom komentar apakah cooldown ini beneran, guys, atau ternyata cooldownnya pura-puraan. Gimana cooldown pura-puraan, guys, ya. Oke deh, kita akan tarik lagi yang 50. Tidak memenuhi persyaratan. Oh iya, guys, ternyata uang saya tersisa 15 rupiah. Oke, kita akan main dulu. Kita akan main dulu. Kita akan cek. Di sini saya sudah level 8. Kita coba klik level 8. Dan ini adalah game pop. Jadi kalian tinggal klik mulai aja. Gamenya seperti ini. Jadi kalian diminta untuk menurunkan bunga-bunga ini sampai ke bawah, guys. Jadi kita mainnya agak sedikit berpikir. Ternyata agak sulit juga, guys. Semakin tinggi level, semakin agak sulit, guys, ya. Dan kita dapat bom. Oke, hampir berhasil. Kita punya 16 langkah. Jadi jangan sampai habis, guys. Nah, seperti itu. Oke, ada bom lagi. Oke, nice. Kemudian di sini, what, ini yang susah ini, guys. Ini yang susah. Nah, ini, guys. Oke, sisa 8 move lagi. Kita coba klik yang ini. Nggak bisa, guys, kita harus dapetin bom. Yang ini, oke, tinggal satu. Tinggal satu saja. Oke, ada bom. What, nggak kena sebelah sini, guys. Sisa 4 move lagi. Coba kita klik lagi. Wah, makin sulit, guys. Beneran ini makin sulit. Coba kita tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik ke sini. Kemudian what? Habis ternyata move-nya, guys. Kita akan tambah move 5 kali dengan nonton iklan. Kita terpaksa menggunakan bantuan. Oke, kita akan close dan kita udah dapat 5 gratis langkah, guys. Kita akan klik ke sini. Oh, berhasil, guys. What? Oh, iya, guys, akhirnya kita berhasil menyelesaikan level berapa tadi? Level 8 kalau nggak salah. Kita akan buka dulu berapakah rata-rata gold coinnya. Oke, kita akan close. Kita akan tunggu berapa dapatnya, guys.
3,62K, lumayan ini guys. 3,26K itu sama dengan 30 rupiah. Jadi kita akan next aja, next level. Oke, kita dapat misi 14S dan 36 bola pantai. Oke, siap, kita akan hancurkan dulu. Kita hancurkan sebelah sini, kita hancurkan sebelah sini. Bola pantai ini nggak bisa dipop guys, kita harus menggunakan barang-barang di sekitarnya seperti ini. Oke, nice, kita akan hancurkan. Oke, kita akan hancurkan, kita akan hancurkan, kita akan hancurkan. Oke, oke, nice, selesai. Akhirnya yang es dan bola pantai sudah bisa kita dapatkan. Kita akan tunggu dulu, kita akan coba kumpulkan sampai ke 50. Jadi kita akan tarik penarikan ke 7 guys. Oke, kita akan close dan kita dapat berapa? 1000, berarti 10 rupiah. 30 rupiah guys. Coba kita akan ke home dulu, kita akan ke mapnya, dan kita akan cek perolehannya berapa tadi guys. Tadi sisanya 15 rupiah doang. Coba kita klik di sini. Nah ini dia guys, saya udah bisa mengumpulkan 87. Kita tanggung guys, kita habiskan aja sekalian, kita mainkan beberapa level. Kalau dapat gold coinnya 3000-an ya lumayan ini guys, cepet, nggak perlu waktu lama, kita bisa tarik yang RP 150. Coba kita akan, what? Ternyata batu ini harus kita pecahkan. Oh seperti ini guys, seperti ini guys. Oke, tidak ada bom, jadi kita tidak bisa membuka batunya sekaligus. Di sini kah? A few moments later. Sebentar, kita akan coba klik lagi. Tidak ada. Di atas-atas ini guys, nggak bisa ke bawah-bawah kalau begini caranya. Oke, kita akan klik dulu, kita akan klik dulu. Wah, langkah kita habis. Kita bisa dapat 5 langkah ekstra, tapi saya akan coba eksperimen dulu guys. Kita akan coba eksperimen. Wah, tetap nonton iklan. Oke, kita akan close dan kita dapat 5 langkah kah? Kita mengulang dari awal guys, tapi saya coba back dulu. Jadi kita akan coba eksperimen, kita akan coba reload gamenya, kita mainkan level bawah aja guys ya. Yang penting kita ngumpulin diamond, kita coba eksperimen guys. Oke, saya udah reload, coba kita mainkan level bawah karena saya ingin mengumpulkan diamond aja. Nah, kita main level bawah aja guys, siapa tahu level bawah juga ada chestnya. Kita coba buka level bawah ini, gampang banget, kita tinggal taps dan otomatis semuanya bakal selesai guys. Nah, seperti itu aja, dan kita tunggu apakah dapat chest. Kita dapat dulu. Dapat guys, dapat guys. Oke, berarti kita tidak perlu main sampai level tinggi kalau begini caranya guys. Kita cukup main level 1 aja, kita restart-restart, nanti dapat diamond. A few moments later. Oke, kita akan close dan kita akan tunggu dapatnya. Mudah-mudahan kita dapat lebih besar. Sama guys, dapatnya 3000-an. Coba kita akan back aja dulu, kita ke map lagi. Nah ini dia guys, saya dapat 127. Tanggung guys, satu kali lagi kita bisa dapat 150. Coba kita main level bawah aja guys, kita ambil lagi. Oke, kita akan close, kita dapat berapa, kita akan tunggu. Naik guys, 4600. Wah, coba kita akan ke map lagi, saya akan cek lagi apakah sudah sampai ke 150. 173 guys, kita tarik aja guys, berarti ini penarikan ke-7. Kita akan tarik kas keluar. Oke, penarikan berhasil, ini penarikan ke-7. Penarikan ke-8, wah mantap guys, penarikan ke-8. Kita akan tarik lagi. Penarikan ke-9 berhasil. Wah mantap ini guys, berarti sekarang saatnya saya ngecek akun dana saya. Oke guys, sekarang tanggal 19 April 2022, pukul 23.51. Saya tarik 9 kali kalau nggak salah guys. Harusnya tanggal segini dan jam segini ada 9 kali. Tidak dipotong guys, semuanya full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. 9 kali beneran masuk. Dan kita akan cek sumbernya dari mana. Dari PMMX Technology Limited lagi guys. Dan akhirnya saya bisa membuktikan apakah game Puzzle Cube ini bisa membayar. Dan ya bener sekali guys, saya berhasil menarik 9 kali dan semuanya beneran masuk. Jadi tersisa penarikan yang 5000 aja guys. Dan di part 2 saya akan coba buktikan untuk penarikan 5000 ini apakah beneran bisa masuk. Mudah-mudahan tidak sulit guys ya. Kalau sulit mungkin agak lama saya bikin video part 2 nya. Dan buat kalian yang sudah bermain game ini, tulis di kolom komentar sampai sejauh mana kalian bisa menarik. Nanti informasi yang paling bagus, informasi yang paling keren akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton.
Bye-bye.